Wah, aku lagi bosen nih. Kayaknya udah siap belum ya makanannya? Aduh, kok mikir makan terus. Jadi gimana nih, Dini? Udah siap belum nih makannya? Kalau makanan tentu sudah siap. Mari ratu, mari putriku, kita sama-sama menikmati makan pagi di atas. Kita sekarang ada di kerajaan di bawah laut. Ya nih. Tuh, Raja. Kok Raja kok bisa jalan? Kita punya ilmu yang namanya ilmu gravitasi. Oh yaudah deh. Ya, enak banget nih makanannya. Tentu saja sangat enak makanan di laut sini. Yaudah, aku mau main keluar dulu. Oh, mau main kemana putriku? Mau ke laut. Oh ya, hati-hati. Karena di sana, hati-hati kamu ketemu Ursula. Oke, yaudah dadah. Ya, hati-hati ya putriku. Ya. Asik nih, aku bisa berenang di laut lagi. Padahal mancup. Wah, keren sekali. I'm back, aku kembali. Wah, segem nih. Masih banget nih, di sini segem deh berenang di sini. Tapi kan dari tadi kan aku memang di laut. Aduh, gimana sih? Lihat. Di sini banyak terumbu karang, ada ikan, ikan oranye, ikan kuning. Nggak tahu lah. Siapa itu? Halo. Kamu siapa ya? Halo juga. Namaku si Pinky. Oh, si Naomi itu ya? Iya, panggilanku Pinky. Oh, gitu ya, ya. Tergantung kalau bajuku orange, ya orange nih. Orange nih, gimana sih? Naomi, aku tuh sebenarnya kepengen dulu dunia manusia itu kayak gimana? Oh, dunia manusia di atas. Dunia manusia itu penuh dengan kejahatan. Masa sih? Iya, mending enak di dunia di bawah laut. Ya, tapi kapan-kapan kita coba deh abis ini. Hah? Kamu serius? Serius. Dunia manusia itu banyak iri, banyak dengki, banyak kebencian. Tidak seperti di dunia kita, di bawah laut. Iya, tapi kan semua di sini kan juga ada penuh dengan kedamaian. Tapi kan juga kan di sini kan ada si Ursula itu. Iya, tapi Ursula lagi sembunyi, biasa. Ayo kita coba yuk. Wah, aku punya kaki nih. Naomi, lihat nih, aku punya kaki. Kamu juga. Iya, ternyata baru kali ini aku masuk ke dunia manusia. Wah, itu apa? Kok wajahnya mirip kamu, Ariel? Iya, ini hadiah nih. Hadiah ulang tahunku waktu itu dari Ratu Athena. Wah, dari Ratu Athena. Iya, keren banget kan? Ada ikannya juga. Iya. Itu kan ikan sahabatmu, Ariel. Iya. Wah, mirip banget dengan Ariel Mermaid. Ya nih, tuh, lihat tuh aku lagi duduk di mana itu, di kerang ya. Keren ya. Iya, wah bagus banget. Ayo. Hah? Kita masuk ke dalam? Iya nih, kita masuk ke dalam. Wah, pasti dalamnya bagus. Ya, tapi aku penasaran. Kita terbang aja. Wah, aku bisa teleport. Wah, iya. Ternyata kamu juga punya ilmu ajaib. Iya nih. Belajar dari mana? Nggak tahu nih, tiba-tiba aku bisa teleport sendiri. Kalau begitu, Ariel Mermaid, kamu bisa mengarahkan si Ursula gendut itu. Ursula yang badannya gemuk. Ya, memang Ursula gemuk kan? Iya. Ursula. Enggak, Ursula. Pasti kamu bisa mengalahkan dia. Iya, siapa tahu saja bisa. Wah, keren banget nih bajunya. Wah, kamu juga punya toko tas.
Iya dong, sama toko sepatu. Toko sepatu? Iya, tadi. Yaudah, sekarang enaknya kita kemana dulu nih? Kemana ya? Aku pengen jalan-jalan melihat seluruh kota manusia. Iya nih. Semoga gak ada apa-apa. Emang kenapa? Ya, katamu kan penuh iri, penuh dengki, dan lain-lain. Iya sih, kata putri-putri duyung yang lain. Coba nih ini motor. Hah? Oh, ini buat maju. Emang bisa naik? Ini namanya motor? Iya, namanya motor nih. Oh, gitu. Ayo, kita langsung pergi. Aku pikir ini namanya komedi putar. Komedi putar gimana sih yang galah? Halo, Pak! Hah? Waduh, hati-hati. Wah, bisa muter dia. Wah, kok kayak baja ya? Iya. Kemana nih? Oh, tuh ada U-Mart. Wah, tempat apa ini U-Mart itu? Kayaknya ini tempat kayak supermarket gitu loh, tapi mini mungkin, atau tempat toko sebelah ada ya? Ini jualan apa sih? Di dunia jualan kita kan gak ada ini. Jualan kaleng ikan. Hah? Minuman. Kita gak boleh makan ikan. Ikan kan sahabat kita. Iya, enggak. Aku gak akan beli ikan kok. Kita jangan beli minuman. Kita kan gak perlu minum. Kita kan cukup minum air laut. Wah, coba kalau saya menemukan Pangeran Eric. Hoi, halo. Halo Putri. Halo Mermaid Ariel. Apa kabar? Kamu bangun dong. Kalau ketemu Pangeran idamanku, pasti so sweet deh. Pasti so sweet deh. Hei, kamu kenapa? Makanya aku sudah bilang kan jangan ke dunia manusia. Kamu pasti kesurupan. Ngato, aku gak kesurupan. Hah? Terus kenapa? Oh, kamu cacingan. Kok cacingan? Gimana sih? Enggak, aku tadi biasalah. Hah, sedih? Kok sedih? Biasalah, lagi mau mimpikan Pangeran Eric. Oh, siapa itu? Ini kalau cara belinya gimana, Mbak? Ini gratis ya? Enggak, ini harus bayar nih 200.000. Hah? 200.000 mahal banget. Di dunia putri duyung cuma 20.000. Iya, makasih. Dunia manusia semuanya mahal ya? Iya, semuanya pakai uang, Naomi. Di dunia kita semuanya pakai mutiara kalau bayar. Iya nih, udahlah beda. Mana tadi itu motor? Oh, ini nih. Oh, itu namanya motor. Iya. Ya betul, halo. Hah? Kok asal kamu halo? Emang kamu pikir kamu kenal? Ya, hanya untuk nyapa orang-orang lah. Ada apa emangnya? Emang di dunia manusia kita perlu menyapa? Ya nggak perlu sih, cuman ya nggak apa-apa saja kan lagi mau bertemu. Itu ada monster? Kok monster? Bukan, itu orang. Halo Pak. Oh, ini saya rumah ini berapa ya untuk seminggu ya? Oh, satu minggu saja ya 10 juta lah. Ngomong-ngomong, kalian orang dari luar kota ya? Kok kami nggak pernah melihat saya? Oh iya, kami dari luar kota. Udah jangan banyak nanya Pak, ini saya bayar. Oh iya, silakan masuk. Tadi aku hanya pura-pura saja Naomi, biar gak banyak nanya tuh. Iya, banyak nanya cerewet banget. Iya nih. Wah, hanya ada dapur, ada kamar mandi. Hah? Di tempat kita kan gak perlu begini. Kita kan gak perlu dapur. Kita kan tinggal makan aja sayur-sayuran, rumput-rumputan. Hah? Di tempat kita kan juga gak perlu ada apa ini? Hah? TV tuh. TV itu apa? TV itu televisi, Naomi. Itu buat nonton. Oh, buat nonton akuarium. Bukan buat nonton akuarium ya. Nonton apapun lah. Yuk. Kita mending ke kafe yuk. Apalagi itu kafe? Kafe itu restoran kecil. Hah? Tuh lo, kayak kafe Cewiket ngono. Hah? Restoran itu apa sih? Kita berdiri lagi, Daddy. Oke, bersiap. Tapi kapan nih? Sampai tahun depan, Daddy lagi masak. Daddy, kita ngepil, ngelap. Iya, jangan lupa dinding, bawa tangga, bawa meja, semua dibersihin, Mio. Ngelap kaca, ngelap Daddy. Ngelap Daddy. Enggak, koi. Bersihin semua ya, nanti Daddy kasih hadiah. Enggak, no thank you. Enggak mau hadiah, hadiahnya bagus loh. Apa hadiahnya? Sandal.
Wah, ternyata keren juga ya ini. Bisa berenang sambil lihat pemandangan. Long, gimana ini udah siap belum? Belum, kamu gak lihat, ini aku lagi ngasih bumbu. Aku kasih bumbu spesial ramuan dari Paris. Nanda, kita lagi bersih-bersih nih. Oh iya. Ya udah, kamu juga ikut bersih-bersih sakura sana. Lantai 2 bersihin deh. Semua atap genteng kamu bersihin. Enak kan? Banget. Ini resep spesial. Aku pakai daun parsley, resep dari Paris. Eh, yaudah yuk, ayo. Kita mending ke kafe nih. Eh, kita udah makan ke kafe. Kamu bukan, gimana sih? Butuh makanan penutup. Makanan penutup. Eh, Sakura, makanan penutup itu daun aja cukup, bunga-bunga tuh cukup. Eh, bukan itu, Njong. Oh, makanan penutup. Iya. Oh, sandal maksudnya. Bukan. Ini guys, ini adalah ID-nya. ID rumahnya mungkin. Dan ini adalah ID lagi, ID kafe. Waduh. Yaudah, yuk. Eh, oke. Sebenarnya aku mau beli kue. Mbak, beli kue, Mbak. Berapa yang untuk 4 orang? 400 ribu aja. Hah, kok mahal, Mbak? Iya, itu sudah paling murah. Oh gitu, yaudah. Kalau mau murah, bikin sendiri. Eh, gimana sih, Mbak? Enak banget. Ini namanya hidangan penutup. Yalah, hidangan penutup ini namanya. Kalau hidangan pembuka apa, Sakura? Ya, nggak tahu apa ya. Nggak tahu lah. Eh, yuk. Eh, mobilnya kok ditinggal? Kita mau kemana? Jangan bilang kamu mau naik. Eh, mau ngapain ke atas? Itu ada seseorang, sono. Hah, seseorang? Gitu. Aduh, nggak apa-apa, Mbak. Sakit perut itu orang. Mbak, jangan banyak makan. Makanya jangan banyak makan. Aduh! Hah? Kenapa tadi? Pasti banyak makan sambal tuh, Mbak. Makanya sakit perut. Wah, makasih ya. Hah? Udah bisa disembuhkan. Udah sembuh nih aku. Ah, si Mbak bercanda. Sakura, pasti bercanda. Eh, makasih ya. Mbak. Hah? Eh, kamu Ariel kan? Huh? Iya, aku tahu. Aku tahu kamu Ariel tukang sepatu. Eh, gimana dia gal? Aku ini Putri Duyung, Pak. Putri Duyung? Mana mahkotamu? Emang kamu putri? Iya putri, cuma kita ganti saja, kita nyamar saja jadi orang biasa. Ada apa emangnya? Oh gitu. Ekormu mana? Emang kamu punya ekor? Ya punya lah, tapi nanti mau tinggal. Nono, kau ditinggal Yuta. Maaf Yuta, nggak cukup. Wah Sakura, kok si Ariel di atas mobil? Ntar dia terbang ngilang lagi dia. Ya enggak lah Pak, aku ini kan mau menikmati udara sejuk. Oh gitu. Eh tempat apa ini Sakura? Tempat ya pantai Landung. Bukan, maksud aku itu ada patung. Patungnya, wah, patung siapa tuh cewek? Aduh, itu patungku, ih. Oh, patungnya Ariel. Iya dong, kenapa emangnya? Enggak, cantik banget. Kamu nindung. Ayo, kita masuk nih. Wah, ini toko apa toko? Ya toko Landung. Wah, bagus banget Sakura. Iya ini bagus banget. Kapan-kapan kita punya toko kayak gini dong. Aduh iya, kapan-kapan. Masa kamu punya toko cuma jualan konde? Tuh kamu ini udahlah. Yuk. Hehehe, namaku Ursula. Eh, gimana sih kok manggil nama sendiri kok bisa salah Ursula? Aku lagi bosen nih. Sama lagi iri nih. Gara-gara si Ariel dapat istana pas saat ulang tahun. Loh aku kok enggak. Kira-kira aku mau ngapain ya? Oh iya, aku tahu. Aku akan sulap semua orang di kota dan juga penduduk istana
juga akan muntah tai. Oke, langsung saja. Sudah semua orang di kota dan juga di penduduk istana jadi muntah tai. Ada kadabra. Aduh. Woi, kok aku yang di atas, Sakura? Kenapa itu cewek? Waduh, jorok banget. Itu cewek muntah tai. Aduh, dan dong, ayo cepetan nyebelan kita masuk ayo, dalam. Ayo Yuta, kita masuk Yuta. Wah, ini ada yang gak beres ini, Sakura. Wih, Sakura, kenapa semua penduduk kota pada muntah tai? Waduh, mana aku tahu dong. Udah. Wih, ayo kita pergi yuk, Sakura. Yuk. Aduh. Sakura, kenapa? Jangan-jangan di sana aku juga gitu. Biasanya ini kerjanya si Ursula. Hah? Masa sih? Ursula? Udah deh, wah! Ada hati Sakura, woi! Iya, maaf lah, dong. Bisa benjol. Iya. Siapa itu Ursula? Tukang sapu. Ya bukan lah, dong. Ya bukan lah, Pak. Itu loh. Hei, Pak, emang bapakmu? Aduh, bapak. Waduh, ini di dalam laut. Ya, Sakura, nih. Kita kok bisa jalan di dalam air, Sakura? Gak tahu, udah. Ini sirku ini lagi error nih. Hah? Waduh. Itu juga, Sakura, awas jalan dekat-dekat. Gak. Itu ibu ratu juga muntah tai. Waduh, di mana-mana semuanya muntah tai. Aduh. Hah? Coba kamu cari obatnya, Sakura. Raja, ini kenapa ini? Nggak tahu. Tiba-tiba ibu ratu muntah tai dari tadi. Tolong bantuin kamu cari ramuan. Waduh, gimana dong? Ini sepertinya kerjaan dari Ursula. Tukan, Jok. Saya juga, Raja juga. Saya sebagai raja minta tolong ya. Kalian bantu segera. Kalian cari Ursula. Aku sudah nggak kuat lagi. Waduh. Gimana nih kita ngalahkannya? Gimana, Sakura? Emang kamu punya ilmu? Ya kayaknya punya sih, kan kamu kan juga. Hah? Sihir apa? Sihir kentut. Aduh, ya, ya ha, gitu. Itu. Hei, tukang Halo. Sapu. Kamu kan tukang sapu. Woi, saya bukan tukang sapu. Sini kamu kunjung saja kusulap kamu nih. Hei, Ursula, awas ya, kamu bikin aku hamil. Nanti kamu tak sulap jadi hamil kamu 10 kali lipat. Yani, oke, aku sulap kamu jadi hamil 10 kali lipat. Wah! Aku jadi hamil. Ya, Ursula. Ursula, rambutmu sudah putih. Wah, Pangeran Eric. Oh, Pangeran Eric. Oh, iya, aku aku dipanggil Pangeran. Oh iya, aku Pangeran Eric. Kok kamu tahu, Ariel, aku Pangeran Eric? Iya. Ternyata kita berjodoh. Iya. Ariel, kamu hari ini sangat cantik. Iya, dan kamu juga, Pangeran, kamu sangat ganteng hari ini. Kamu membuat aku malu, Putri Ariel. Oh, kamu hari ini seperti ratu di istana. Oh, Putri Ariel, kamu sangat cantik. Kamu hari ini tampil beda, Putri Ariel. Kamu selalu ada di hatiku. Aduh, apa lagi ini? Aduh. Oh, Putri Ariel, kamu adalah selalu yang ada di hatiku. Ih, godong ya banding-bandingnya. Godong ini mimpi Ariel. Putri Ariel. Loh, bangun. Ariel, mana Ariel? Kamu bawa kemana Ariel, Sakura? Kamu tuh hanya mimpi doang. Gimana sih kamu? Waduh, iya, aku mimpi. Oh, iya, Sakura. Tadi aku mimpi itu loh, ada tukang sapu. Bani-baninya kamu sih kamu? Enggak, aku cuma mimpi tukang sapu. Kamu ya, bani-baninya ada Ariel pula. Oh, bukan Ariel. Tukang sapu itu loh. Aduh, tukang sapu tuh ganggu aku tadi. Makanya aku marahin, Sakura. Waduh, kamu salah dengar. Kamu ya bani-baninya dong ya. Udah lupa sampai itu sendiri sekarang. Enggak, Sakura. Kamu salah dengar. Sini kamu. Oi, enggak, oi. Tolong.